Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangin Mas Pian berdiri, kondisi kata yang punya keluar percikan api. Jadi di waktu lagi berputar, lagi hidup, tiba-tiba ada percikan api, terus muter lambat, listrik turun. Kita akan melihat lagi ya apa masalahnya. Bisa mengakibatkan listriknya turun. Kita akan dekatkan ya, supaya jelas yang nonton, supaya kelihatan masalahnya di mana. Kok bisa keluar percikan apinya di mana? Oh, di sini ya. Nah, ini penyakitnya ini. Alhamdulillah ketemu ya. Ketemu kelihatan. Mudah-mudahan sih masih bisa diperbaiki ya. Sebenarnya ya, kalau merek dari ini kan mereknya Mas Pian, sebenarnya paling mudahnya ini meter saya paling mudah memperbaiki pasangin merek Mas Pian. Kenapa? Gulungannya tidak diselak. Gulungannya tidak diselak tuh gampang banget itu. Ini yang kebakar keluar percikan api, wah agak parah juga ya. Ada yang putus. Nah ini nih, ini kelihatan ini hangus. Ada yang putus. Nah ini hangus nih, ini putus. Mana lagi yang putus ya? Gak ada yang putus. Cuman ini yang putus. Kita akan melihat lebih dekat lagi ya, kira-kira kondisi bagaimana. Oh, ini namanya konsleting, keluar percikan api dari kutub ini. Mah ini nempel jadi satu, jadi mengakibatkan kipas angin mati. Kita akan memperbaikinya, mudah-mudahan bisa. Yang kita akan buatkan jalur baru ya, penyambung ulang. Kita akan putusin dulu kabelnya. Nah, setelah diputusin kan supaya lebih enak kita kerjanya ya. Nah, kita sisakan warna kabelnya nanti supaya nyambungnya lagi gampang. Kita akan buka dulu pembungkusnya ini, kita buka, kita akan pisahkan satu-satu. Kondisinya kebakar ya, termasuknya agak parah juga ini. Mudah-mudahan sih bisa diperbaiki tanpa harus diganti gulungan. Mudah-mudahan ya, manusia hanya berusaha, mudah-mudahan bisa hidup kembali. Dan mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan awet ya. Ya namanya manusia hanya berusaha. Kita akan sambung ulang. Ini putus ini ya, speed nomor 2 putus, warna kuning. Putusnya kemana nih? Tadi udah ketemu putusnya. Oh, kemarin nih putusnya nih ya. Nah, ini putusnya kemarin ternyata. Kita lihat lagi yang lain. Speed nomor 1 hitam masih utuh. Ini speed nomor 1. Ini nomor 1, nomor 3 warna hitam, warna merah. Dan ini kapasitor ini. Ini kapasitor 1 lilitan tandanya ya. Kapasitor 1 lilitan. Nah, kita akan menjelaskan di sini kapasitor itu ada satu kabel. Nah, ini kapasitor nyambungnya kemarin nanti. Ini udah ketemu jalurnya. Yang putus warna kuning ini. Warna kuning putus speednya. Ini speed nomor 3 dan ini adalah strum kapasitor. Apa ya, ada masih ada fuse-nya ya, strum kapasitor. Nah, jadi akan saya jelaskan di sini ya, supaya yang nonton video gampang.
Kalau nggak dibuatkan video, tinggal nyambung-nyambungin aja ya, gampang. Udah selesai karena membuatkan video. Jadi supaya nanti yang nonton ya, nonton video ini umpamanya kerusakan yang sama kan tinggal nyambung-nyambungin aja ya. Nggak usah ganti dinamo. Terus hasilnya bagaimana? Insya Allah kuat ya. Nah, manusia hanya berusaha. Ini bagian dalam. Jadi nyambungnya sama warna merah ya, kanan dan kiri. Dari setrum kapasitor ada fuse-nya. Kita akan buka supaya jelas bagian kanan dalam dan bagian kiri di sini nih. Bagian kiri. Ini warnanya nyambung ke warna merah ini sih. Nyambung ke warna merah. Nah, ini jadi warna merah adalah penggabungan antara luar dan dalam. Belanja sini nih. Nah, di sini ini kan dua kawat ya, dua kawat yang gabung luar dan dalam. Kita akan mencari yang dalam. Mudah-mudahan walaupun ini konslet tapi tidak putus ya. Tapi ke yang luar ini kan jalur sempit. Mungkin jalur sempitnya ini saya tidak gunakan kembali nih. Karena tidak mungkin bisa, karena udah kebakar jalur sempit ini tidak bisa digunakan kembali. Jadi nanti akan saya buang. Jadi pembuangannya nanti ya kita akan mencari gantinya gitu. Gantinya daripada lilitannya ini ya. Ini kan ada tiga lilitan itu loh. Tiga lilitan, jadi kita akan mencari dari kutub sebelah. Nah, kutub sebelah ini untuk digabung ulang. Jadi sebelum praktek kita akan jelaskan dulu di sini nih. Ini kan tiga lilitan sebelah kiri yang bagian luar ya, kita fokus bagian luar kan, ini tiga lilitan sebelah kiri ini kan tuh kelihatan, dan sebelah kanan sebelah sini juga tiga lilitan nih, tiga lilitan, karena yang satu kutub tidak pakai kan, ini saya akan menggunakan dari kutub sebelah. Nah, ini kutub sebelah kita akan ambil, kita akan putusin dari sini nih. Dari sini kita akan ambil jalur baru. Jadi yang kutub yang kebakar konslet ini saya tidak gunakan kembali, ngambil gantinya. Nah, gantinya adalah kutub yang sebelahnya. Ini kan lembut ini, lembek ya. Jadi mungkin masih bisa ditarik ya supaya agak panjangan lagi. Nah, ini masih bisa kelihatannya ini. Dari kutub sebelah kita akan putusin di sini nanti ya. Kita akan putusin. Nah, yang berikutnya kita akan fokus ke bagian dalam setrum kapasitor. Kita akan mencari dulu posisi hidup atau mati. Ini keras banget ini. Kita lembek-lembekin dulu. Masih keras juga ya. Kita harus bakar menggunakan korek. Biasanya setelah dibakar gampang ya kan, ditarik bisa. Ini kan ada penggabungan luar dan dalam. Jadi kita akan putusin satu. Kita akan putusin, lalu kita bakar. Setelah dibakar kita ukur yang nyambung sama fuse yang mana. Ini kan jalur utama. Kita fokus ke dalam ya. Kawat lilitan bagian dalam. Ini fuse-nya mana nih, fuse-nya? Fuse-nya di sini. Nah, ini. Ini kan masih gabung lilitannya nih kan. Fuse-nya juga masih ada. Kita akan copotin dulu nih bungkusannya nih. Nah, setelah kita copot kita akan ukur dari fuse ya. Dari fuse ke kabel yang tadi kita bakar ini bagian dalam. Ini adalah bagian dalam ya, kanan dan kiri. Jalur utama setrum kapasitor atau jalur power. Nah, ini hidup nih, alhamdulillah ada kilonya. Jumlahnya cuma juga. Ya, ini mati. Ya, ini mati betul. Ini bagian luar dan ini bagian dalam. Berarti ini adalah pasangan. Nah, pasangannya ini udah enggak dipakai nih, yang merah kita buang. Karena pasangan bagian dalam udah ketemu. Kita akan melangkah ke bagian luar. Sebelah kanan dan sebelah kiri kita buat jalur baru. Jadi kita akan putusin di sini. Ini kan ada tiga lilitan ya, tiga lilitan. Nah, ini
3 kawat. Nah ini kan, nah kita akan tarik-tarik dulu supaya agak panjangan. Kalau yang masih bisa ditarik 3 kawat ini. Oh, udah keras banget ya. Daripada kita nyambung buat sambungan, jadi caranya seperti ini nih caranya. Supaya lebih gampang kerjanya. Ini metode saya sih. Nah, ikatan kita buang dulu, ikatan kita putusin. Karena untuk menyambungnya kan membutuhkan kawat panjang. Jadi daripada kita nyambung-nyambung kawat buat sambungan, jadi caranya seperti ini. Supaya mudah. Ini jangan sampai salah posisinya ya. Kalau salah ya udah bubar, udah nggak bisa dipakai. Kita lemes-lemesin dulu. Kita lemes-lemesin, lalu kita akan putus. Wah, ini bahaya nih. Bisa apa namanya, mengakibatkan putus kutub yang lain. Udah aman kali ini nih ya. Nah kan, udah aman, kita akan putusin di sini. Manfaatnya apa kita putusin tuh seperti ini. Nah, ini kan kawatnya ini kita bisa tarik tuh di sini. Yang tiga mana? Nah, ini yang tiga ini kan. Ini bisa tarik ini. Jadi agak panjangan tanpa harus kita sambung. Nah, kan. Nah, ini nih. Panjangan kan? Ini yang pertama bisa disambung. Yang kedua, nah ini kan bisa dikumpulin, ada satu kintal satu ton, lumayan nih bekasnya ya, manfaatnya di situ. Ini masih bisa dipakai, jadi tidak kebuang ya. Nah ini udah selesai, kita udah buat jalur baru, kita bakar. Setelah bakar nanti kita akan sambung ulang. Caranya seperti ini. Nah ini adalah kapasitor yang satu lilitan. Nah ini nih kapasitor satu lilitan. Masih ada warna kabelnya, enak ya. Kalau nggak ada warna kabelnya, kita cari aja yang paling banyak nominalnya atau nilainya. Kita tinggal sambungin ya. Kalau masih ada, ini kan masih ada warnanya, jadi sama. Nah, sudah selesai. Yang berikutnya kita akan cari pasangan kemarin ini dari warna hitam. Ini warna hitam. Nah, warna hitam nanti kita akan cari pasangannya. Warna hitam ini speed nomor 1. Jangan sampai lupa posisi ini ya. Ini adalah warna hitam. Apakah dulu warna hitam ini di sini, dan ini warna kuning yang putus tadi itu warna kuning. Nah kita akan mencari yang nyambung ke kapasitor di pasangan seberangnya ya. Ini kan kapasitor ini. Nah ini kapasitor yang hidup ke kapasitor mana nih di antara 3 kawat ini. Yang jalur baru mana hidup antara 3. Nah ini hidup nih. Ya hidup ini ya. Nah ini hidup nyambungnya ke warna hitam yang tadi. Nah ini. Jangan warna kuning, warna hitam. Karena kapasitor nyambung ke speed nomor 1 warna hitam. Nah ini mana tadi. Kita akan sambungkan ke warna hitam. Tadi mana yang udah digabungin ya. Oh ini. Nah ini jangan sampai salah. Warna hitam speed nomor 1 nyambungnya ke kapasitor 1 lilitan. Nah tinggal kita berikutnya mencari speed nomor 2. Speed nomor 2 itu gampang, ini kan tinggal 1, yang ini tinggal 2. Nah kita tinggal mencari yang tidak hidup, kita tinggal sambungin ya. Jadi kita ukur yang hidup mana. Ini tidak hidup. Ini hidup betul ya kan. Ini hidup. Dan ini yang sebelahnya kan tidak hidup ini. Nah ini yang tidak hidup kita jadikan 1 speed nomor 2. Nah,
gampang banget sebenarnya ya, tinggal nyambung-nyambungin doang. Tapi terkadang ada yang bilang bingung. Ya memang benar bingung. Dulu saya juga waktu masih belajar bingung, tapi udah tahu mah gampang. Nanti tinggal nyambungin ke, jadikan warna merah ya kan, penggabungan antara luar dan dalam. Udah selesai kita penyambungannya ya kan. Tuh. Dulu saya juga waktu masih dulu belajar bingung. Sekarang udah lama-lama ya udah nggak bingung. Ngapain harus dibingungin ya? Orang namanya udah bisa ya tinggal nyambung. Setiap segala apapun dulu kalau masih belajar, waktu masih belajar itu semuanya bingung. Tapi udah bisa ya nggak ada yang bingung. Seperti kita bawa mobil mau daerah mana ke mana itu kan bingung kalau nggak tahu jalan. Tapi kalau udah tahu jalan, nah seperti itu nggak bingung. Ini ada views ya, kita akan cek views ini hidup otomatis ya. Views masih ada nih ya, masih utuh. Kita akan tes menggunakan tester. Nah, kita ukur. Mati ya. Viewsnya mati. Oh iya. Udah buang aja lah namanya mati ya. Mau diapain lagi? Kita gabungin aja di satu. Kata yang punya ini nggak apa-apa gabungin apa nggak apa-apa, insya Allah kuat lah. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kuat. Semoga awet mereknya, jadi semoga awet ini. Nah, kita tinggal pasang, kita sambung kembali, sudah disambung, kita tutup. Disolder boleh nggak disolder, nggak apa-apa, yang penting pelintirnya itu kencang ya supaya tidak mudah lepas. Nah ini kita bungkus dulu nih, karena tadi kan apa namanya kulit lapisannya luka gitu ya, jadi kita bungkus dulu supaya tidak menjadi konsep. Ini penting juga itu. Ini. Terkadang ada yang bilang kalau melihat saya itu di videonya gampang banget ya, di praktekinnya susah. Makanya sebelumnya kan seperti ini, saya dulu sebelum nyambung ini ya, sebelum buat video penyambung ini, saya buatkan namanya skema kita memahami daripada warna kabel sepit 1, 2, dan 3. Terus memahami daripada merek, memahami daripada kabel setrum ya kan. Setelah memahami baru kita menyambung, nyambung ulang. Ada skema seri 1, seri 2, dan seri 3. Saya buat tiga seri itu karena beda merek. Intinya hampir sama, rumusnya sama, cuma beda merek. Nah, setelah saya buatkan skema seri 2, ini merek Mas Bion sama dengan skema seri 2. Itu semua cara nyambung. Ini menentukan jalur kapasitornya mana, speed mana, jalur utama mana, di situ saya jelaskan. Nah, setelah udah ada video cara penggabungannya, baru saya buatkan video cara penyambungan seperti ini. Jadi bagi yang belajar memang harus tahap dari awal ya, memahami daripada warna kabel sepit 1, 2, dan 3, warna setrum. Setelah memahami warna setrum baru memahami daripada penggabungan. Setelah memahami dari penggabungan kita udah bisa gabung, kita udah bisa nyambung. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Kita membuat sambungan baru, kita nyambung yang putus itu udah gampang aja. Gampang karena udah bisa. Bisa karena udah terbiasa, terbiasa karena udah lama. Jadi yang baru belajar pantaslah namanya bingung, pusing ya kan. Bingung dulu saya juga seperti itu, tapi lama-lama karena udah lama, lama-lama tidak bingung.
tinggal nyambung-nyambungin doang. Yang penting tahu jalurnya. Karena jalur itu tidak asal gabung, tidak asal menyambung. Jalur itu harus benar posisinya supaya muternya benar. Jadi kalau ada yang bilang asal nyambung, ya pasti akan salah. Namanya asal. Semuanya ada rumus cara penyambungannya dari segi nominal nilai. Untuk kapasitor berapa? Di seri kedua sudah saya jelaskan. Untuk jalur utama jumlah berapa? Di seri kedua sudah saya jelaskan. Tinggal memahami aja. Terus kalau putus tidak ketemu bagaimana? Udah ada videonya, tinggal mencari. Video udah 200 lebih, tinggal cari aja video. Pasti ketemu kok. Tinggal pencet di YouTube-nya ya. YouTube-nya itu tinggal cari Yanto Kipas. Ya kan? Nah, situ cari aja. Putus, cara mencari di gulungan putus tidak ketemu. Ya tinggal ketik aja, nanti ada kok. Cara mencari jalur utama putus tidak ketemu, bisa di jumper. Gampang sebenarnya. Videonya udah banyak, udah 200 lebih, hampir 300. Tinggal kita memahami, kita belajari kondisi mana yang kita butuhkan. Itu seperti itu aja. Dari segi merek regensi ada skemanya. Merek Miyako sama Mavian juga sama ada, maka saya tidak buatkan video yang lain ya, karena sama. Alhamdulillah udah selesai kita tes menggunakan listrik. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan hidup. Alhamdulillah hidup ya. Alhamdulillah muter ke kanan ya, benar karena nyambungnya benar ya. Bapaknya kok muternya lambat ya, coba kita ganti kapasitornya. Udah ganti pasti kapasitor, muternya masih tetap ya, coba kita nyambungnya, mungkin ada yang salah kan begitu. Kalau nyambungnya benar pasti benar kok. Kalau nyambungnya salah ya pasti salah. Hasil adalah daripada kerja kita sebenarnya. Mau hasilnya awet enggak ya dari kerja kita. Penyambungnya benar berarti hasilnya kan benar. Karena yang menentukan benar itu dari kerja kita, bukan dari kipas angin. Kipas angin itu udah dikodratkan penyambungannya seperti ini, jalurnya seperti ini, ya kita tinggal ngikutin aja. Ngikutin kipas angin dari segi merek. Ini kan merek Mas Bionnya, kabelnya di depan. Ya ini udah selesai, tinggal kita tes menggunakan listrik bagaimana hasilnya. Dinamo yang tadi kebakar, alhamdulillah muternya kenceng juga ya. Alhamdulillah nih bisa hidup kembali, mudah-mudahan awet nih. Jadi mereknya semoga awet, ini bukan merek Mas Pion lagi ya, karena udah masuk rumah sakit, udah dioperasi. Ada yang apa namanya bermasalah di bagian jantungnya, jadi dioperasi. Sepi 1, 2, dan 3 hidup semua. Alhamdulillah anginnya kenceng nih ya. Kenceng juga nih. Memang bagus ya Mas Bian, memang harganya ya hampir 400 atau 400 lebih ya. Jadi anginnya kenceng. Lumayan juga ini. Alhamdulillah, semoga video ini bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada ucapan, gambar atau yang lainnya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya hanya berbagi informasi, ilmu sedikit titipan dari Allah. Mudah-mudahan bisa dipelajarin. Semoga sukses. Semoga yang belajar sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.